Halo guys, hari ini kami mau mancing nih di sungai kecil yang berada di perkebunan kelapa sawit. Jadi kali ini kami menggunakan umpan yang berbeda. Saya menggunakan umpan buatan yang racian. Kemudian Rizky, umpannya apa ki? Cangkrik. Rizky. Krik. Cangkrik. Dia menggunakan yang umpan cangkrik. Kalau Sakel, umpannya apa Kel? Cacing. Sakel menggunakan umpan cacing. Jadi selama mancing di sini kita akan ngetes siapa yang dapatnya lebih banyak. Apakah tim cacing Sakel ataukah Rizky tim jangkrik ataukah saya sendiri tim umpan racikan. Mari kita simak dan nikmati perjalanan kami dalam memancing di sungai kecil yang ada di perkebunan kelapa sawit ini. Let's go. Kami mencoba di spot pertama. Spotnya cukup bagus, rindang teduh. Nah, oh, umpan buatan gak goyang dulu. Ini yang duluan diciumin oleh ikan kayaknya. Umpan yang racikan ya, sudah goyang-goyang cacing. Nih. Cacing juga udah. Oh, cacing oh, ternyata enak, umpan tarik. Cacing lebih duluan belum ditarik. Tapi enggak nyangkut dia. Ternyata lagi. Yang cacing duluan ditariknya. Jangkrik itu ikannya. Kalau gede-gede. Umpan buatan hanya dicium-cium saja. Nah, umpan cacing lagi ditarik. Apakah dapat? Nah, karena di tempat tadi kami tidak dapat ya, cuman dicium-cium aja, kemungkinan ikannya kecil. Nah, di sini kami pindah spot dan ternyata yang strike duluan itu adalah umpan buatan. Umpannya sih umpan buatan, tapi yang makan ikan keting. Kemudian juga disusul oleh umpan cacing dan barusan yang jangkrik juga narik tapi tidak strike ya, ikannya tidak nyangkut. Kami lanjut lagi mancing nih. Kalau kelemahan dari umpan buatan ini gampang habis ya, disentuh ikan dikit, ditotol ikan langsung habis ya. Kalau umpan cacing dan umpan jangkrik agak lama bertahannya di air. Ini umpan jangkrik ada yang narik juga nih kayaknya nih. Oh ya, strike guys, ikan keting. Nih ternyata jangkrik juga strike juga. Jadi kami ketiganya, umpan cacing, umpan buatan dan umpan jangkrik, sudah pada strike semua, masing-masing dapat satu. Kita lanjutkan lagi mancingnya. Ini yang umpan jangkrik ini dibawa sembunyi ke balik akar-akar pohon oleh ikannya. Apakah kemungkinan ini ikan gabus ya? Karena biasanya kan ikan gabus tuh yang makan jangkrik. Dan dibawa ke dalam akar-akar tanaman, ke bawah dalam lubangnya. Ini Rizky narik ini. Ikan keting. Jadi tangannya. Rizky ini emang totalitas kalau mancing nih. Kalau soalnya menyangkut dia langsung nyemplung. Guys. Agak ke dalam. Kita tunggu saja apa ikannya. Kayu. Tapi demi ikan mancing. Nah, itu ikan. Ternyata cuma ikan keting, bukan ikan gabus. Rizky sudah susah payah jadinya. Yang dapat ternyata cuma ikan keting. Oke, ikannya guys. Coba pegang. Tapi lumayan lah, sudah dua strike-nya. Oh, nah ini lebih gede lagi. Pakai ya, biasalah kan kalau jangkrik, ikannya ikan ya. Predator yang dapat itu, ikan gabus ini. Dan tim cacing juga sudah strike. Tim cacing strike-nya ikannya kecil-kecil, keting. Ya, memang cacing ini tentunya umpan zaman dulu. Umpan ini lepas tim cacing nih. Umpan zaman dulu ya, kalau cacing itu yang disukai ikan sampai sekarang. Ya, strike lagi. Kami berdiri bertiga di sini. Umpan jangkrik, umpan cacing dan umpan buatan, yang strike cuman umpan cacing. Strike lagi umpan cacing. Memang minat banget nih ikan di sini dengan umpan cacing ini. Hasil umpan cacing nih. Umpan cacing memang tak ada matinya. Nah, strike lagi.
cukup banyak dapatnya umpan cacing ini. Si pemancing cilik ini hobinya mancing katanya. Oh, saya juga strike guys. Ini umpan buatan. Strike juga. Ikan keting ya. Ini umpan jangkrik. Kami pindah spot. Umpan jangkrik bertahan di sini dan dapat ikannya. Ikan mata merah. Ikan apa namanya itu? Cukup besar dapat dia. Mata merah. Guys, salah satu. Sini spotnya bagus juga nih. Tim cacing. Ah, udah strike duluan aja nih tim cacing. Saya baru nyampe di spot tim cacing dan tim jangkrik. Tadi saya sempat pindah spot ya. Oh, ay, lepas guys. Hampir saja. Ya dapat ikan keting. Tim cacing nggak dapat. Ini tim jangkrik dapat lagi ikannya. Ikan panjang gitu ya. Ini ikannya rame di sini ternyata di sarang ini. Kami coba lemparin semut ke sana dan ikannya pada makan. Memang ukurannya tidak begitu besar-besar ya. Nih. Tim jangkrik dapat gabus lagi di spot yang berbeda. Spot baru tadi ya. Saya nyangkut pancing, saya sempat disangkutin nih. Ini pancing tim cacing sih ini. Tim cacing pancingnya disangkutin karena kecil, jadi saya bantu dia aja. Ini ikannya apa ya guys? Nah, ini ikannya. Ikan lembat ini. Lele lembat. Agak-agak mirip lele sih, tidak begitu lembat dia. Tim jangkrik lagi dapat gabus. Gabus terus nih dapat jangkrik nih. Spot yang berbeda ya. Oke guys, setelah beberapa jam kita mancing, nah saya yang menggunakan umpan buatan nih dapatnya segini. Tadi walaupun duluan strike ya ikan keting, tapi akhirnya ya dapat segini. Sakel tim cacing, boleh kel? Cukup banyak ya. Kalau Rizky tim jangkrik, nah, dia banyak kali dapatnya memang ikan-ikan. Aku lebih banyak kali. Oh iya, banyaknya banyak cacing ya. Cuman kalau yang ukurannya yang besar-besar, banyak yang jangkrik ya. Ikannya ikan, ada ikan predator rata-rata gabus ya. Berapa gabus? Jangkrik lebih banyak. Empatnya. Kalau dapatnya memang gabus banyaknya deh. Cacing. Nih cukup banyak dapat ya. Cacing banyak jumlahnya. Kemudian kalau pakai jangkrik, jumlahnya memang tidak kalah oleh jumlah cacing, tapi dia lebih besar-besar dan banyak ikan predatornya, ikan gabus. Oke. Jadi kita putuskan yang juara satunya kalau sesuai beratnya jangkrik, tapi kalau sesuai jumlah yang menang itu cacing, ya kan? Coba kita pegang kau. Oke. Ya, coba maju ke depan, nampak nggak nih? Oke.